buat teman-teman yang punya Kris BRI, kalau pengen punya dapat pantauan laporan langsung real time dari transaksi Krisnya, uang masuk, karena selama ini mengandalkan SMS, mungkin SMS bisa gangguan, nggak ada pulsa, nggak masuk, nggak dapat sinyal dan sebagainya, bisa menggunakan aplikasi Merchant BRI. Ya ini nggih, Merchant BRI install. Kita persiapkan data-datanya ya, buku rekeningnya sama nomor HP-nya. Nomor HP yang sudah bisa menerima SMS notifikasi dari transaksi Kris. Nah, ini kalau sudah terinstall bisa dibuka. Untuk pertama kali mendaftarkan user ID. Nah, buat akun BRI Merchant. Nah, buat akun, bukan daftar ya, karena sudah menjadi merchant. Nah, tapi ini akunnya yang belum punya akun BRI Merchant. Nah, nomor HP sesuai yang dipakai untuk nerima SMS. Nah, ini OTP masuk, kita masukkan. Ini pertama kali bikin password dulu, supaya nanti masuk pakainya password saja, nomor HP dan password. Tak isi password dulu ya, simpan. Nah, ini sudah selamat, akun Anda sudah aktif. Nah, sekarang kalau untuk login cukup menggunakan nomor HP saja dan password yang tadi 0852. Nah, sudah masuk. Nah, ini ada hari ini ya, hari ini sudah ada transaksi penjualan 73.000, total 7 transaksi. Nah, ternyata yang di sini sudah tertampil hanya ada satu merchant saja yang aktif. Cari transaksi. Nah, ini tadi yang saya beli pakai OVO. Ini saya tadi beli 12.100 ya, 12.100. Ini yang ini sudah masuk. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan untuk tahu rekapan totalan mingguan, bulanan dan sebagainya. Ini contoh transaksi di warung Mbak Atik minggu ini total 151.000, 13 transaksi ya. Minggu ini kan berarti hari Senin sama Selasa sudah. Nah, hari ini saja ini 73.000. Nah, bulan ini juga baru Senin sama Selasa ya, sama kurang lebihnya demikian. Semoga bisa membantu dan bisa membuat Bapak Ibu semakin mantap menggunakan Kris BRI. Jadi tolong dimanfaatkan Kris BRI-nya dengan seoptimal mungkin. Sekian.